mau ke sana atau kita sekarang? Aku mau ke Santolongnya atau Sayang Milang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Deji Channel. Di video kali ini saya akan touring bareng keluarga ke Pantai Sayang Heulang, Pamengpeuk, Garut Selatan. Video dimulai dari daerah Kamasan Banjaran. Kita berangkat dari rumah jam 5:30 sebanyak 6 motor. Tadi di pom bensin Ciherang kita isi bensin dulu full tank pertama ya guys, soalnya biar sekalian nggak ngisi lagi. Di depan ada stopan kemasan, kalau lurus ke arah Pasar Banjaran, kita belok kanan ke arah Pangalengan. Jalur yang akan kita lewati pada perjalanan kali ini adalah Banjaran, Cikalong, Pangalengan, Perkebunan Teh Cukul, Talegong, Cisewu, Ranca Buaya, Cikelet, dan Pamengpeuk. Jarak yang akan kita tempuh Soreang Sayang Heulang kurang lebih 130 km dengan estimasi 4-5 jam perjalanan. Cuaca hari ini cukup cerah ya, mudah-mudahan aja nggak hujan. Posisi sekarang lagi di Cikalong, jalannya nggak terlalu padat, soalnya masih pagi. Selain via Pangalengan, ke Sayang Heulang juga bisa via Ciwidey, cuma jarak tempuhnya agak terlalu lama. Estimasi jarak tempuh via jalur Ciwidey 142 km, lebih jauh 12 km dibanding via Pangalengan. Insya Allah nanti kita rencana pulang mau via Ciwidey. Dengar-dengar sekarang jalannya sudah mulai mulus dan lebar. Oke, lanjut mengarah ke Pangalengan. Nanti kita lanjut di Pangalengan ya guys.
depan ada bundaran, ke kiri arah Pasar Pangalengan, kita ambil ke kanan arah situ Cilenca ya. Nah, ini adalah bundaran Pangalengan. Tadi sih di Soreang berangkat jam 6:30 dan nyampe Pangalengan ini jam 6:30. Berarti kita baru menempuh perjalanan selama 1 jam. Maklum saja, ini kan judulnya juga touring santai bareng keluarga. Jadi kita nikmatin aja selama di perjalanan. Gak usah kebut-kebutan. Sing penting alon-alon asal kelakon. Sebentar lagi kita nyampe situ Cilenca. Ini adalah perjalanan yang sangat seger sekali, soalnya kita berangkat dari rumahnya pagi-pagi. Jadi udara di sekitar Pangalengan ini sangat sejuk, sehingga rasa capek dan penat kita setelah melakukan pekerjaan sehari-hari hilang seketika. Nah, di depan ada pertigaan. Kalau lurus itu ke arah situ Cilenca ya. Dan kalau ke kanan itu ke area wisata Rahong, Pinus Tilu, dan Nuansa Riung Gunung. Bisa juga tembus ke Gambung Ciwidey. Jalannya juga udah bagus ya guys. Kalau teman-teman mau dari Pangalengan ke Ciwidey bisa lewat situ. Jalannya enak, pemandangannya luar biasa keren. Nah, sebelah kiri udah kelihatan situ Cilenca ya, tapi buat pintu masuk wisatanya masih ada di depannya. Perkiraan kita untuk nyampe ke Pantai Sayang Helang itu kurang lebih jam 10 atau jam 11, tergantung kita situasi di perjalanannya, apakah kita banyak istirahat atau kita gaspol terus. Kita lihat aja ya ntar. Jujur saja ini adalah jalur favorit saya. Jadi kalau ke jalur ini bawaannya pengen terus lewat sini, nggak ada bosen-bosennya. Padahal udah beberapa kali lewat sini tetap aja rasanya nggak hilang, tetap pengen mengeksplor terus. Apalagi nanti sebentar lagi mau nyampe perkebunan Cukul. Kita lihat pemandangannya seperti apa ya.
Nah, sekarang kita sudah mulai masuk perkebunan teh cukul dengan hamparan teh yang sangat hijau, bagaikan permadani alam yang sangat menyejukkan mata. Lumayan udara di sini sejuk banget, lumayan agak dingin ya, tapi dingin bakalan hilang dengan hangatnya perjalanan touring ini. Perkebunan teh cukul ini selain jadi tujuan para sanmori di Bandung Selatan, juga banyak tempat destinasi wisata-wisata yang keren yang menampilkan view keindahan kebun teh dan hutan alami yang sangat estetik. Salah satunya wisata Taman Langit Panenjoan yang view-nya 360 derajat dan Sunrise Point Cukul yang menampilkan keindahan view perkebunan teh cukul yang sangat luar biasa. Kebetulan sekarang banyak aktivitas warga setempat yang mau, kayaknya yang mau pergi memetik teh. Jalur cukul ini selain aspalnya mulus, belokannya pun sangat memanjakan bagi para rider yang melewati jalan ini, sehingga jalan ini banyak dijadikan destinasi bagi para sanmori untuk kedar riding atau ngopi-ngopi di warung panjang jalan. Nah, kita istirahat dulu sejenak ya, sekedar mendinginkan mesin motor dan foto-foto mumpung pemandangan di sekitar bagus banget. Setelah istirahat sebentar kurang lebih 15 menit, kita pun siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Gaspol lur. Jadi kita istirahat buat sarapannya di alun-alun Talegong ya, insya Allah. Kebetulan dari rumah kita baru ngopi-ngopi aja, belum sempet sarapan. Ini ke alun-alun Talegong kurang lebih 15 menitan lagi. Nah, ini di depan pertigaan. Kalau lurus ke Sukalaksana, kita ambil belok kanan ke arah Talegong. Ini di sebelah kiri ini adalah Polsek Talegong ya. Kita sarapan dulu di sana sambil ngopi-ngopi. Rest dulu di alun-alun Talegong, perbatasan Kabupaten Bandung sama Garut. Tadi kita berangkat dari Soreang pukul 6:30, sekarang jam 7:30. Sarapan dulu. Dep, sarapan Dep. Tabah malam sarapan. Apa lepenan? Apa lepenan? Yang belum sarapan. Sarapan darurat pop mie biasa. Kamarana ya teh ya? Si pantai mudik pantai aya numpang ngena orang mana yang mudikna ka mana kan si sewu beuy teh kan si sewu pamanggih
Pokoknya naon? Well. Kita berangkat 5-6 motor. Mudah-mudahan enggak ada kendala di jalan. Kita lanjut perjalanan lagi. Ya, tadi kita masih menempuh sekitar 1 jam lagi sampai tujuan. Semoga okay. Sayang helang. GP Collection. Deji Channel. Bagi teman-teman yang mau melewati jalur Cisewu ini ya, harus diharapkan hati-hati, soalnya ini jalur ini rawan longsor. Ini sekarang juga masih sisa-sisa bekas longsor. Jadi kalau musim hujan diusahakan hati-hati, soalnya ini area rawan longsor. Kondisi jalan dari Talegong ke Cisewu kondisinya agak berlubang dan bergelombang ya, jadi bagi teman-teman harus hati-hati dan banyak kerikil-kerikil. Sekarang kita sudah memasuki jalur Cisewu. Kalau tadi kita dicukul sama Talegong, dimanjakan dengan indahnya perkebunan teh, kalau di Cisewu ini dimanjakan dengan hijaunya pesawahan yang sangat estetik sekali. Bedanya jalur Pangalengan sama Ciwidey ya, kalau di Pangalengan ini nggak ada curug, kalau di Ciwidey itu banyak curug yang berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini di depan Polsek Cisewu, udah masuk daerah Cisewu ya. Jalannya ini agak bergelombang, emang di aspal cuman kasar, enggak kurang lembut, tapi nanti di depan di daerah Lewo kondisi jalannya mulus lagi. Kontur jalan sudah mulai menanjak. Ini dari sini jalannya udah mulai nanjak ya, terus nyampe nanti di daerah Lewo baru nyampe Rancabuaya turun. Dan di kiri kanan jalan banyak rumah-rumah warga setempat, jadi di sini banyak rumah warga, terus sawahan. Nanti ada rumah warga lagi, jadi nggak terlalu sepi jalannya.
Nah, sesudah jembatan ini, kontur jalannya semakin nanjak terus. Lumayan nanjaknya, jadi buat teman-teman yang mau melewati jalur sini, harus dipersiapkan dulu kondisi rem sama mesin motornya ya. Jangan sampai di tengah-tengah tanjakan motornya mundur lagi. Dan hati-hati juga soalnya di sini sebelah kirinya bukit dan di sebelah kanannya itu jurang. Jadi kita harus tetap hati-hati terutama pas belokan. Ada yang baru guys, ini adalah bundaran baru Gupitan, Sukarame, Caringin. Baru beres pembangunannya ya, sangat bagus sekali ini. Ini adalah Tugu Harimau yang di atasnya ada Tugu Kujang. Padahal waktu 5 bulan kebelakang saya sempat lewat jalan sini, belum ada. Sekarang pas lewat kemarin kaget, soalnya beda banget sama kondisinya sama yang dulu-dulu. Nah, ini di depan sebentar lagi kita memasuki daerah Lewo. Jadi yang tadi saya ceritain, Lewo itu adalah daerah Caringin masuknya ya. Kondisi jalannya mulus banget. Di sini itu kontur jalannya menurun terus ya sampai Ranca Buaya. Jalannya lebar, mulus. Jadi buat teman-teman hati-hati aja kalau lewat sini, ngeremannya harus maksimal. Dari Lewo sampai Ranca Buaya ini kurang lebih jaraknya 10 km. Bisa ditempuh dengan waktu 10 sampai 15 menit. Nanti di depan kita bisa langsung lihat view pantai Ranca Buaya. Kelihatan guys, hamparan pantai Ranca Buaya yang membiru, sebiru cintaku padamu, asik-asik. Sekarang kita sudah memasuki daerah Caringin. Nanti di depan ada sebelah kiri ada Polsek Caringin. Ini udah mau nyampe ke Ranca Buaya ya. Nanti rencananya di Ranca Buaya kita rest lagi buat ngopi-ngopi sambil mendinginkan mesin motor. Nah, di depan kita sudah nyampe pintu masuk Ranca Buaya. Kita rest dulu di Indomaret.
lagi rest dulu di perempatan Ranca Buaya. Rest dulu. Sekarang jam 9:30. Tujuan kita ke Sayang Heulang ke sebelah kiri kurang lebih 40 menit lagi. Pantengin terus ya videonya sampai selesai. Nah, Pi, kemana kesan kesana Pi? Mantap perjalanannya, bagus. Ah, kemana? Capek lah. Tipu. Kita karek setengah perjalanannya. Tapi tetap semangatnya, gaskeun lah. Lagi istirahat dulu di Ranca Buaya mau menuju Sayang Heulang, perjalanan kurang lebih 45 menit lagi. Gaskeun. Semangat. Semangat, tetap semangat. Wah, iya ya, koboi di mana iya ya? Nyaksakan dia. Hei, koboi. Koboi Ranca Buaya ya. Salah. Istirahat dulu sebentar di Indomaret Ranca Buaya sebelum kita lanjutkan perjalanan ke Sayang Heulang. Sebatang dulu sambil ngopi dulu ya guys, biar semangat. Setelah istirahatnya udah cukup setengah jam aja, kita lanjut perjalanan Sayang Heulang 40 menit lagi. Ikutin terus ya. Kita gas lagi bro, ini adalah jalur Ranca Buaya, Santolo, dan Sayang Heulang. Jalur ini kondisi jalannya mulus banget. Ini menjadi surganya bagi para penggemar touring. Selain jalannya mulus dan lebar, view dan pemandangannya sangat keren sekali. Walaupun capek, panas terik matahari, gak bakalan kerasa dengan keindahan pemandangannya. Ini jalannya berada di pinggir pantai selatan ya, dan jalur ini pun bisa tembus ke Jawa Tengah sampai ke Jogja. Ini udah masuk daerah Cikelep. Sebentar lagi kita nyampe ke Santolo. Dari Santolo ke Sayang Heulang paling jaraknya kurang lebih 2 km lah. Soalnya nggak terlalu jauh. Jadi pintu masuknya di samping Santolo. Jadi urutannya pertama Karangpapak, Santolo, sudah itu Sayang Heulang. Kalau udah di Ciklet ini udah deket banget, gak nyampe 10 menit. Nah, ini sebelah kanan ada Polsek Ciklet. Ini di depan adalah pintu
masuk ke Pantai Santolo ke sebelah kanan. Kalau ke Sayang Heulang masih maju lagi sedikit. Nah, di depan adalah pintu masuk Sayang Heulang. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4,5 jam, akhirnya kita nyampe juga. Belok kanan ya. Nah, dari gerbang tadi nyampe pintu masuk Sayang Heulang kurang lebih jaraknya 1 km ya. Dengan kondisi jalan tidak begitu mulus dan hati-hati bagi kawan-kawan, di sini banyak jalannya berlubang. Jadi enggak kelihatan. Apalagi kalau jalannya malam. Di sini gelap, kurang penerangan, jadi harap hati-hati ya. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di Pantai Sayang Heulang. Tiket masuk ke Sayang Heulang ini 10.000 per orang ya. Jadi kita langsung mau cari penginapan dulu. Nah, ini teman-teman penginapannya udah dapat ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nonton dari mulai tadi berangkat di Soreang sampai akhirnya nyampe ke sini ke Sayang Heulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.